Selanjutnya terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian menjadi penting. Rekan-rekan yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan akan menjadi pemimpin-pemimpin. Jadilah rekan-rekan menjadi pemimpin lapangan yang kuat, yang menguasai lapangan, bergerak cepat, inovatif, responsif, peka terhadap perubahan situasi. Ini yang selalu saya tekankan. Dan berani keluar dari zona nyaman. Saya sampaikan, berani keluar dari zona nyaman. Jangan kita terbelenggu dengan persepsi bahwa yang kita lakukan ini tidak masalah. Kita harus berpikir persepsi masyarakat tentang kita. Karena kalau kita terbelenggu dan berada di zona nyaman dengan pemikiran kita bahwa itu tidak masalah, kita akan semakin ketinggalan. Kita pikir terbalik, persepsi masyarakat terhadap kita dan kita harus perbaiki. Turun langsung ke lapangan untuk kemudian mengetahui apa yang menjadi kesulitan anak buah, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jaga emosi, jangan terpancing. Karena emosi yang mudah meledak dan tidak bisa dikontrol, ini juga tentunya akan mengakibatkan perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak terukur. Dan ini juga berdampak, apalagi bagi rekan-rekan yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Dan ini berpotensi menjadi masalah apa.